سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد جماعة رحمة الله عز وجل الحمد لله لسنباتنا بقيني Kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan pengkajian kita terhadap satu karya tulis al Imam Abdul Ghani Al Makdisi Taala yaitu dalam Umdatul Ahkam dan terakhir kita masih dalam kitab Taharah yaitu bab Tayammum ya hadis terakhir sudah selesai Ya, muhim bahwasanya tayammum adalah salah satu dari kemudahan ya, syariat ini. Bagaimana Allah SWT memberikan keringanan kepada umat ini tatkala ya kita tidak mendapati air dalam bersuci. Tidak diragukan bahwasanya air merupakan alat pensuci yang paling utama. Ya, sehingga tidak berpindah dari alat pensuci air ini kepada yang lainnya kecuali li faqdihi wa udri bi isti'malihi ya. kalau seandainya tidak ada atau udzur dalam penggunaan air baru beralih kepada yang lainnya ya. dari hal-hal yang dibolehkan dalam syariat kita untuk bersuci di antaranya yaitu debu atau tanah yaitu untuk tayamum atau mewakili dari mandi besar adapun mandi-mandi yang sifatnya mustahabbah sunnah ya, itu tidak dilakukan dengan tayamum ya, mandi mandi yang sifatnya sunnah ya seperti masuk Makkah ya, atau seorang masuk Islam Taib, atau mandi di hari Eid itu termasuk dari mandi mandi yang mustahabbat ya, hal itu tidak diwakili atau tidak gugur dengan tayamum. Taib ketika seseorang tidak mendapati air atau berhalangan dalam menggunakannya. Ya. Jadi ada pun tayamum ya, hanya untuk wudhu demikian pula menggantikan ya, dari hadas besar yaitu janaba ya, kecil ataupun hadas besar itu fungsi tayamum demikian pula ketika seseorang mungkin dia bertayamum ketika datang waktu sholat ya. dan dia tidak memprediksikan bahwasanya akan adanya air ya. maka dia bertayamum ya. untuk bersegera mubadarah li fi'li salah ya, bersegera untuk menaikkan salat ya, ketika tidak ada prediksi atau perkiraan bahwasanya nanti akan ada air ya. adapun jika lo seseorang memprediksikan bahkan beranggapan kuat bahwasanya sebelum habis waktu sholat tersebut akan ada air ya, atau mungkin listrik menyala kembali ya sejam setelahnya ya sehingga waktu zuhur tidak habis atau belum habis di itu di antara para ulama ada dua pendapat di antaranya boleh untuk takhir sholat ya, mengakhirkan sholat sampai didapatinya air ya ketika dia beranggapan kuat Bahasanya akan adanya air sebelum waktu solat tersebut habis. Demikian pula yang bertanya ya ketika hendak melakukan satu solat, ya, kemudian setelah solat ternyata ada air, ya, ternyata air mengalir, ya, atau mendapati air, maka ketika itu tidak disyariatkan untuk mengulangi solatnya. Ya, tidak disyariatkan untuk mengulangi solatnya. Hai. Hal itu datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ketika ada di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan safar, di antaranya kedua sahabat tersebut ya, melakukan safar dan datang waktu salat, mereka tidak mendapati air. Sehingga mereka bersegera untuk tayamum kemudian keduanya salat. Ya. Setelah usai keduanya salat, ternyata mereka mendapati air. Ya. Kemudian salah satunya dia yaitu salah ya. berwudu dan mengulangi solatnya dan yang satunya dalam yaitu salah tidak mengulangi solatnya. Ya. Kemudian fashakahu ila Nabi saw. Fakhbaruhu lkhbar. Setelah kepulangan mereka dari safar mereka melaporkannya kepada Nabi saw tentang kisah mereka berdua dalam safarnya ya, yang bertayamum salah satunya yang mengulang kembali solatnya ketika ada air, yang satu tidak mengulang solatnya meskipun ada air. Maka Nabi saw mengatakan kepada salah seorang yang di antara mereka tidak mengulang solatnya dengan mengatakan fakoda asob sunnata. Ya, sungguh engkau telah mencocoki sunnah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada yang mengulang solatnya, ya, Fakad asubda al ajrin. Engkau telah mendapati dua pahala. Mana yang benar? Yang dua pahala. Yang benar yang mengulang solat atau yang tidak? Tuh, asal kata para ulama kata syiar ulama Di diantara yang benar adalah yang asobdas sunnah, ya. yang mencocoki sunnah yang sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena wa ilm yuafiq sunnah, wa wa mubtadi. Ya, kalau tidak mencuri sunnah berarti dia apa? mengada-ada akan perkaranya. Ya, tapi dinilai oleh Nabi saw yang tidak mengulang salatnya, kena pun ada air, fakad asab sunnatah. Kau sesuai dengan sunnah. Seperti itu memang sunnah. Tetapi Rasulullah mengatakan kepada yang mengulang sunnahnya, kamu mendapatkan dua pahala. Apa maksudnya? Pahala salat kamu yang pertama dan pahala salat kamu yang kedua. ya. Jadi bukan berarti benar istihadnya, ya, Tapi karena dia melakukan dua amalan, ya. Istihad yang pertama dan istihad yang kedua. Sementara orang yang beristihad salah, falahu ajrun. Dia mendapatkan satu pahala, tapi karena dia dua kali beristihad, berarti mendapatkan dua pahala. Itu wallahu taala alam <tuh> pun di zaman kita kemudahan sekarang, masya Allah, ya banyak kemudahan, ya di bis, ya ada bis yang ada toilet, ya kereta, apalagi, ya pesawat, apalagi, ya banyak kemudahan, ya sehingga kemungkinan kemungkinan untuk tayang itu kecil, ya kendati pun tentunya pasti, ya kita dihadapkan dalam satu kondisi seperti itu, dan tidak disyariatkan kita kemana-mana membawa tanah atau debu atau pasir ya, tidak disyariatkan misalkan kita mau pergi ke suatu daerah sampai bawa kresek bawa pasir <laughs> ya, tidak ya, soal tayamum nanti ya. kecuali kalau antum bawa pasir untuk apa Hah? senjata rahasia ya. ya. kan bawa golok kan nggak boleh bawa pasir Tengah jalan ada yang nodong, ambil aja pasirnya, kemukakan dia, lempar. Iya, itu salah satu senjata yang mudah, ya, keamanan, ya, pasir dengan mudah. Apalagi kalau pasir itu dicampur apa? Cabai. <tuh> <tuh> Jangan dicampur bubuk bling, bahaya. Tapi, pun sebagian orang-orang, ya, yang sadis, mereka mencampur dengan bubuk bling. Kenapa? Karena kalau sudah digosok ke mata, rusak mata itu. Itu salah satu keamanan khatibillah. Ya. Sehingga kalau antum sudah menyemburkan pasir ke muka dia, itu kesempatan kan? Iya kan? Kesempatan. Ya. Gak usah pakai jurus apapun. Mau jurus lari atau menghantam dia, mudah. Itu salah satu keamanan saja. Iya. Kemudian yang berikutnya masih dalam kitab Tuharah yaitu babul haid Bab yang membahas tentang haid Dan hal ini tentunya Identiknya dengan wanita Tetapi bukan berarti Kalangan laki-laki ya, Tidak mengetahuinya Tidak mempelajarinya ya, Ini termasuk dari din, agama ya, Termasuk dari agama Sehingga masuk dalam kategori Untuk kita wajib mempelajarinya dan mengetahuinya. Fa'lam Fa ya, la ilaha illallah wa astaghfirullah Demikian pula talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Dia termasuk laki-laki. Bahkan ya betapa banyak kalangan wanita yang dia bimbang bingung, ya, itu semua butuh penguat, ya, butuh ilmu ya, dari para lelaki baik itu suami ataupun orang tua. Dan haid ini tentunya wajib dipelajari untuk seluruh kalangan baik itu laki-laki, rijalan, -laki, wanisaan ya kabiran wa ya, besar ataupun kecil terlebih orang tua ya. ketika mereka hendak memahamkan putri-putrinya sebagaimana khitan yang sudah kita lewati dipelajari oleh orang tua untuk diterapkan kepada anak-anaknya ketika mendekati waktu khitan demikian pula haid itu dipelajari oleh para orang tua ketika mereka ya mau hendak mengajarkannya kepada putri-putri mereka yang mendekati umur balik dan itu wajib bagi orang tua untuk mengilmuinya agar anak-anaknya tidak keliru ya, dan tidak bimbang bingung ketika menghadapi masa-masa haid dikarenakan wanita pertama kali haid tentunya ya dia tidak mengerti tidak paham apa itu Bagaimana yang harus dia lakukan, apa yang diperintahkan, apa yang diharamkan. Ya, maka disitulah kewajiban orang tua untuk memahamkannya kepada putri-putrinya. Dan itu difahamkan ketika mereka mendekati umur haid. Ya, sekitar 8 tahun. Ya, dari mulai umur 8 tahun atau lebih, mulai. Ya, sang bapak atau sang ibu memberikan pelajaran ini kepada putri-putrinya. Agar mereka di umur 9 tahun, karena keumuman wanita haid itu di usia 9 tahun. Ya, sehingga mereka telah siap mengilmui hal itu. Ya, sampai ada seorang gadis belia, ya, dia berpuasa bertahun-tahun padahal dia haid. Ya, karena nggak faham orang haid itu nggak boleh puasa. Ya, akhirnya dia berpuasa. Dan yang lainnya, yang banyak terjadi, ada pula di antara mereka yang tidak berpuasa. menganggap itu haid padahal bukan haid istihalah umpamanya maka di sinilah letaknya butuh ya difahamkan ya tentang ilmu ini dan haid kata para ulama di antaranya Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim min awi, minawi sihadhal bab ya termasuk dari bab yang sulit ya bab yang pelik rumit ya demikian pula kata Syekh Luqaimin taala dalam risalah fi dima kata beliau lin bahrun la sahila lahu apa yang terjadi pada wanita dalam permasalahan haid ini seperti bahrun la sahila lahu ya, lautan yang tiada tepi ya, artinya apa yang terjadi dua perkaranya baru 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 perkaranya berbeda berbeda kadang wanita ini demikian demikian kadang haidnya enggak kadang keluar kadang tidak banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam seputar haid ini. Ya kalau seandainya permasalahannya sesuai dengan teori beres, insya Allah tidak banyak muskilah. Ya, tapi itu terkadang di lapangan di realita banyak yang tidak sesuai. Banyak. Maka di skala itulah untuk kita terus mempelajari dan mempelajari. Sampai-sampai ya. sebagian orang ya, menganggap pada sebagian para ulama dikatakan sebagai ulama wahid dan nifas. Ya, katanya ulama itu hanya ulama yang mengerti tentang haid dan nifas saja. Ya, tidak. Ya. para ulama tentunya yang mengerti dengan segala hal. Ya. Itu biasanya ya, mereka menuduh para ulama, para ulama yang tidak ikut dalam harokah pergerakan. Ya, menuduh sebagai ulama haid dan nifas. Ya. Karena menurut mereka tidak terjun terhadap pergerakan atau politik atau yang lainnya mereka kira para ulama itu tidak faham tentang politik ataupun yang lainnya yang ngertinya hanya haid, nifas, salat dan yang lain tidak khadifillah rahimakumullah dan haid secara bahasa ya, bermakna salah ya, halda itu bermakna salah mengalir artinya ya. kalau orang Arab mengatakan hadha sayl ya ya atau ya telaga itu mengalir air padanya secara bahasa sehingga ada kesesuaian dengan makna secara syar'i bahwasanya haid adalah Saylanu dami tabi'i hala sehati asabatil mar'ata inda bulughiha fi awqatin ma'lumatin ya. haid yaitu mengalirnya darah yang sifatnya tabi'i ya. darah yang sifatnya tabi'i tabiat ya. kebiasaan ya. bukan sebagai darah yang di luar tabiat wanita tidak ya. bukan sebagai darah penyakit ya. dalam artian darah karena mungkin terputusnya urat ya atau gangguan yang lain tapi darah ini sifatnya tabiat ya sebagai tentunya hikmah dan kasih sayang Allah azza wa jal kepada banat bani Adam kalangan wanita bani Adam ketika mereka harus mengeluarkan kotorannya yang dengan hal itu jika lo hal itu menetap ya, di perut perut mereka akan menjadi hal yang negatif ya. sehingga dari itu Allah swt keluarkan di masanya, di waktunya yang mereka tidak bisa menolak, tidak bisa menahannya. Karena itu semua sebagai manfaat maslahat ya bagi mereka. Bahkan di antara maslahatnya Allah Subhanahu mengganti darah haid yang tidak keluar ya ketika mereka hamil dengan air susu. Subhanallah. Ya, oleh karenanya wanita hamil ya isi-isi antum misalkan hamil kebanyakan mereka itu tidak haid. Ya, kenapa? Karena Allah ganti yang asalnya kotor menjadi sesuatu yang bagus, ya, seperti laban dan khalisan, ya. air susu yang murni sebagai gida lil janin, ya, makanan untuk janinnya. Janin. itu keluarnya tentunya hal sehat dalam kondisi si wanita itu sehat, ya. darah yang sifatnya tabiat. Ya, kemudian keluar dalam kondisi sehat fi auqatin ma'lumatin di waktu tertentu ya tidak sembarangan waktu ya, tidak asal-asalan itu hukum asalnya ya tetapi di waktu-waktu tertentu ya, kenapa sebagian wanita keluarnya tidak menentu ya atau ngasal bahasa kitanya di antaranya karena ya, istimal adwiyah wal -aqaqir. Ya, kata ulama karena di antara faktor yang membuat wanita itu tidak menentu haidnya dikarenakan mereka menggunakan obat-obat atau pil-pil dan yang lainnya sehingga membuat ya, haid mereka ini tidak menentu atau rusak. Atau bahkan di antara mereka ada yang haid kemudian berapa bulan tidak ya, kemudian haid lagi ya, al-muhim tidak menentu. Itu salah satu diakibatkan karena mengkonsumsi obat-obat haid -obat, atau dan yang lainnya dari pil-pil yang mereka konsumsi. dan juga keluarnya ingda ya, bulughiha. ketika si wanita itu ya dia memasuki waktu balik ya, menunjukkan bahwasanya darah haid itu sebagai salah satu ciri wanita itu balik itu diantaranya, ya, keluar darah haid. Ya, Di antara empat ciri wanita itu dianggap balik, yaitu ketika keluar darah haid. Mana saja yang lebih dahulu, ya, mana saja yang lebih dahulu dari ciri balik, bagi wanita, ya, misalkan haid itu lebih dahulu 9 tahun, ya, atau kurang dari 9 tahun, kurang sedikit, maka itu menunjukkan dia telah balik difahami itu darah haid darah yang mengalir sifatnya tabiat dan keluarnya di waktu sehat keluar di hari-hari tertentu ketika menunjukkan wanita itu balik kemudian dari sini para ulama bersilang pendapat tentang hada tentang batasan paling sedikitnya umur wanita itu haid dan juga batasan paling banyaknya atau paling tuanya wanita itu tidak mengalami haid ya. itu terjadi persilangan yang luar biasa di kalangan para ulama ya namun yang kuat dalam masalah ini dari sisi ya Apakah ada batasan paling sedikitnya berapa tahun wanita itu haid atau mengalami haid? Yaitu pendapatnya madhab syafi'i dan maliki yang mereka berpendapat tidak ada batasan dalam sedikitnya wanita haid. Yang ada hanya pendekatan. Ya. Yaitu ghalib keumuman. Keumumannya mendekati usia 9 tahun. Dan itu pernah dibuktikan oleh Al-Imam Syafi'i Rumah sendiri. Ya, ketika beliau mendapati umur nenek beliau ini 21 tahun. Bayangkan, neneknya umurnya 21. Lagi, sudah punya cucu. Kalau ya, sekarang kan 21 baru ya, baru menikah umpamanya. Ya, ini sudah punya cucu Imam Malik, ya, Imam Syafi'i. Ya. Maka ketika diurut, diurut menunjukkan bahwasanya neneknya itu dahulu hai dalam usia sembilan ya. menikah usia sepuluh tahun Tapi punya anak ibunya Imam Syafi'i sembilan tahun ya berapa sepuluh sembilan belas ya kan kemudian hamil menikah ya menikah kemudian hamil satu tahun jadi dua puluh kemudian melahirkan Imam Syafi'i 21. Itu ketika diurut menunjukkan ibunya dan neneknya sudah mengalami haid di umur 9 tahun. Subhanallah. Demikian pula dalam dan ini dikuatkan oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah taala sebagaimana dalam Majmu Fatawa ya, tidak ada batasan paling sedikitnya ya berapa tahun wanita itu haid Ya. Al-Muhim 9 tahun hanya pendekatan kalau seandainya ada ya, dari putri kita yang mengalami haid ya 8 tahun atau 8 setengah atau 9 belum genap dengan ciri-ciri haid maka dia terhukum ya haid ya. selama apa ciri-cirinya itu adalah ciri haid apa itu ciri haid ada empat kata para ulama ya. untuk ya, seorang wanita dia ya, membedakan itu haid atau bukan Ya, pertama, ya dari segi warnanya, ya bahwasanya darah haid itu hitam atau kehitaman. Ya, hitam atau kehitaman, ya tidak merah. Ya, kalau seandainya yang keluar itu merah, bukan haid. Tapi kalau sudah hitam atau kehitaman, berarti termasuk haid. Yang kedua, ya dari segi tekstur, bentuk ya, darah haid itu kental, tidak encer, ya, tidak encer seperti darah biasa. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dari segi bau, darah haid itu Karihah mumtina, ya, sangat-sangat berbau apa istilahnya, menyengat. Ya, bukan amis, tapi kalau dibahasakan jelek bau busuk ya, bau yang tidak sedap. Ya, kalau amis kan jelas ya, bau amis. Kayak bau ikan atau yang lainnya. Ya, ini ya bagi mungkin suami yang pernah membuktikan ya, atau kasih tahu istrinya bau ini enggak keruan. Sangat menyengat. Jelek, keriha, mumtina. Ya. Tidak seperti darah-darah biasa, darah-darah biasa mungkin hanya amis biasa. Dan yang keempat, dari sisi keluarnya, bahwasanya keluarnya darah haid itu tidak membeku, tetapi encer. Ya. Adapun darah lain, ketika keluar itu cepat membeku. Ya. Bukan berarti darah haid tidak membeku, hanya saja ketika keluar, dia sudah encer. Kenapa? Karena membekunya di dalam. Ya. Kemudian keluar encer, kemudian dalam jangka waktu agak lama baru membeku. Adapun darah-darah yang lain, Ketika keluar, dengan cepat dia akan membeku. Ya, seperti antum nanti menyembelih kambing saja, Disembelih Kemudian kenapa? Sejenak kemudian dia membeku ya? Kan? Sudah menjadi gumpalan, gumpalan. Itu kalau darah selain haid, itu empat, ya, ciri, ya, untuk menilai itu adalah darah haid atau bukan. Demikian pula dari segi persilangan pendapat dari paling tua ya, seorang wanita mengalami haid dalam usia berapa? Dan itu pun terjadi perselisihan di antara mereka ada yang mengatakan ya bahwasanya kalau sudah umur 50 tahun itu sebagai umur yang menopause tidak lagi mengalami haid. Sebagian ada yang mengatakan umur sekian, umur sekian ya dan yang lainnya. Dan ini pun yang kuat dalam masalah ini sama tidak ada batasan ya paling banyaknya umur berapa tahun wanita itu ya tidak mengalami haid atau selesai dari haid tetapi ada ibarah yang dijadikan patokan adalah wujud dam ada atau tidak darah itu ya ada atau tidak darah itu kalau seandainya dia berumur 60 tahun lantas dia keluar darah dengan sifat-sifat yang empat tadi atau salah satunya dari yang empat ya salah satunya dari yang empat bukan berarti harus empat-empatnya Ya minimal dari baunya. Beda ini bukan darah biasa baunya. Ya, tetapi wanita tahu ini bau darah haid sudah terhukumi. Ya, sehingga tidak mengenal umur. Tetapi tadi yang dijadikan patokannya keluar dengan sifat darah haid atau tidak. Ya. Karena boleh jadi bahkan di antara, di antara wanita kendati pun sedikit ada yang sama sekali tidak mengalami haid. Ada menurut para ulama yang sama sekali tidak mengalami haid tapi sedikit atau bahkan di antara mereka baru usia 30-an atau baru usia 40 tidak lagi mengalami haid. Ya, sehingga itu ya, dijadikan patokannya keluar atau tidaknya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Kita masuk pada hadis yang pertama. Tafadhal yang mau baca.

Oh سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أُسْتَهَادُ فلا أتخر أفأذن أفأدا الصلاة قال لا إن ذلك إرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تهدينا فيها ثم تسلي فصلى Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah binti Abi Khubaisi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan aku mengalami istihadah sehingga tidak pernah suci apakah boleh aku meninggalkan salat? Wa fi riwayat Baik, terus. Wa fi riwayat walai walaisat Bila khaydati fa idza aqbalatil khaydah fatruki Fiha faiza jahaba kudaruhha faksili ankid damak wasallah Beliau menjawab tidak itu hanyalah penyakit. Akan tetapi tinggalkanlah sholat sesuai dengan hari-hari yang pernah kamu mengalami haid padanya. Kemudian mandi dan sholatlah. Dan rakyat lain itu bukan haid. Apabila ada haid, tinggalkan sholat. Apabila masa haid telah selesai maka mandilah dan sholatlah. Terhibaskan. Yang pertama itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebelumnya bahwasanya sebagai faedah haid adalah sesuatu ketetapan Allah azza wa jalla ala banati bani Adam min ahdi Adam ila yaumina hadha. Tajib bila an taquma sa'ah ya bahwasanya haid itu terjadi dari mulai wanita-wanita bani Adam ya sampai tegaknya hari kiamat nanti. Taib. Berdasarkan hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, ya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha masuk bersama Rasulullah SAW alaihi Makkah untuk menunaikan manasik haji, ya, ternyata beliau ketika itu haid. Ya, sehingga beliau bersedih tidak bisa melakukan sebagian manasik seperti yang lainnya. Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam menghiburnya bahwasanya shay'un bani Adam. Ya. Ini adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada wanita bani Adam. Ya. Kenapa? Karena sebagian pendapat ada yang berpendapat bahwasanya haid itu pertama kali terjadi pada nisa bani Israil. Wanita bani Israil. Tapi yang rojih, yang kuat tidak, ya. Haid itu sudah terjadi dari mulai wanita kalangan Bani Adam atau di masa Nabi Adam sampai zaman ya sekarang ini sampai tegaknya hari kiamat nanti. Oleh kerana kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya if'ali wiri alla tatufi bil bait. Silakan kamu lakukan apa saja ya dari ketaatan dari ibadah. Wiri alla tatufi bil bait selain tidak boleh Ya, yaitu kamu tawaf di Baitullah. Ya menunjukkan bahwasanya wanita yang haid yang dilarang yaitu selain sholat yaitu tawaf di Baitullah. Ya, selain tawaf boleh dia. Sa'i, kiraatul Quran dan yang lainnya. Tetapi tawaf ya disyaratkan dia harus suci ya, tidak dalam kondisi haid. Ya, oleh karenanya kadang sebagian wanita ya bertanya kepada para ulama tentang hukmu istimal adawiyah ya fi qatil haid fi zamanil umrah awil haji ya. tentang penggunaan ya obat atau pil dan yang lainnya untuk menghentikan haid di waktu melakukan umrah atau haji ya kenapa karena tadi kalau dia haid tidak boleh untuk tawaf baik itu tawaf kudum ataupun ifadah dan yang lainnya ya kalau dia haid oleh karenanya sebagai wanita untuk mensiasati agar selamat ya dia bisa menunaikan umrohnya ya karena masalahnya travel travel kan terbatas ya kalau kita sendiri sih bisa pulang nanti setelah suci ya tapi kalau tidak suci ya kita nggak bisa tawaf atau para wanita tersebut ya sehingga di antara mereka ada yang menggunakan obat tersebut untuk supaya tidak terjadi haid. Namun bisa disesati pula yaitu mungkin umrohnya ya di masa-masa ketika bukan di waktu haidnya. Wanita tahu kapan dia haid. Kadang di awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan. Ya sehingga dia bisa mensesati di kira-kira dia belum mengalami haid selama 9 atau 12 hari atau sekian hari di masa-masa penunaian umrohnya. Tetapi kalau ternyata terpaksa ya dia harus berangkat dan bertepatan dengan masa haidnya, sebagian baru ulama membolehkan untuk menggunakan obat tadi. Ya. Selama obat tersebut tidak sifatnya mustamirrah. Bahkan apa? In nasl. Selama tidak terus-menerus dan tidak memutuskan keturunan maka boleh hanya sekedar tadi untuk dia bisa menunaikan ibadah umrahnya atau hajinya dengan leluasa. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh bahwasanya Fatimah bint Abi Hubaysh sa'alat an sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat sallallahu mengatakan inni ustuhadu fala athhur wa ya rasulullah sesungguhnya aku istihadah dan tidak mengalami suci. Ya, itu menurut pendapat beliau, menurut izdihat beliau, bahwasanya ketika istihadah berarti enggak suci. Ya, padahal wanita yang istihadah itu fi hukmit dihukumi seperti wanita yang suci. Ya, dihukumi wanita yang suci artinya dia melakukan apa saja yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh wanita yang suci. Itu kalau dia istihadah dan darah yang keluar ketika istihadah selain yang empat tadi berarti tidak kehitaman ya baunya tidak menyengat ya kemudian dia encer ya kemudian apa keluarnya cepat membeku ya, sehingga seperti kalau itu sifatnya berarti adalah darah istihadah dan keluarnya istihadah itu tidak mengenal waktu ya bisa terus-menerus bisa keluar, bisa tidak. Ya, muhim sifatnya tadi empat juga. Ya, selain sifat darah haid. Ya, bahkan dalam hadis yang akan datang di antara sohabi, ya, ada yang mengalami istihadhah keluar darah terus selama tujuh tahun. Ya, selama tujuh tahun. itu istihadhah. Tetapi tetap dihukumi suci jangan sampai tujuh tahun dia apa? Enggak salat. Umpamanya, atau satu tahun enggak salat, satu tahun dia enggak melayani suaminya, tidak berpuasa dan yang jangan di sini ada letaknya ya wanita terlebih khusus untuk mengilmui dan para lelaki untuk membantu dalam memahamkan para wanita dalam permasalahan tersebut agar tidak keliru salah dalam dia bersikap Tuhim. maka kata Rasulullah Sallallahu atau kata Fatimah ada us -salah, apakah boleh aku meninggalkan solat tidak solat ketika istihadah karena menganggap tidak suci Apa jawapan Rasulullah? Qala la, kalau istihadah itu tidak. Jangan kamu tinggalkan salat karena itu istihadah, ya bukan haid. Berbeda antara sifat darah haid dengan darah istihadah. Oleh karenanya kalau engkau istihadah yang sifat darah tersebut bukan seperti sifat darah haid, ya jangan kau tinggalkan salat. Artinya apa? Tetap engkau salat, tetap engkau puasa, tetap engkau menjalankan hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat Ya, seperti halnya wanita-wanita yang suci. Inna madari hanya saja istihadah itu terjadi karena ir, ya, urat yang putus, ya, penyakit urat. Tapi kalau haid tadi bukan karena penyakit, bukan karena apa-apa, tapi memang syai'un kata bahwa Allah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk keluar sebagai masalahat untuk wanita. Adapun adalah istihadah karena darah penyakit ya seperti diantaranya di sini air kun kata Rasulullah adanya urat yang putus ya sehingga keluar darah secara terus menerus. Walakin Agar tahi, tetapi engkau meninggalkan solat tidak solat ya sekedar hari-hari yang engkau mengalami masa haid padanya. Ya, jikalau di masa istihadah itu bertepatan dengan masa haid, baru engkau tinggalkan sholat di masa-masa yang teranggap haidnya saja. Misalkan seorang wanita tersebut istihadah selama setahun. Apakah dia tidak haid? Hah? Tidak haid? Selama setahun? Istihadah keluar darah terus. Lantas haidnya kapan? Haidnya sesuai dengan kebiasaan yang sudah terjadi pada dia. Sehingga dia beristinbat mengambil masa haid yang biasa muncul pada dia. Misalkan munculnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu yang diambil. Dari tanggal 8 sampai akhir bulan dihukumi istihadah. Ya, yang dihukumi haidnya sesuai dengan kebiasaannya, di tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya ketika dia belum istihadah. Itu maksudnya. Ya. Ketika seorang wanita mengalami istihadah, tetap dia mengambil masa-masa haidnya menetapkan atau menjadikan masa-masa haidnya yang di situ dia tidak sholat dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat ya. jadi jangan berarti istihadah semua enggak tetap ya. dia harus tahu masa haid itu kapan apakah awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan dikali itu dia pray ya. tidak sholat ya. dikaren itu dia tidak ya mungkin melayani suaminya atau yang lainnya ya dari hal-hal yang terlarang ketika masa haid. Adapun setelah lewat masa itu dia kembali terhukumi mustahadhah ya dan terhukumi suci. Itu maksudnya ya. Jadi kamu meninggalkan salatnya di hari-hari yang teranggap kamu haid padanya saja. Kemudian setelah itu setelah selesai masa haidnya, tsumma kemudian mandi. Ya. Kalau dia kebiasaannya tanggal 1 sampai tanggal 7, maka di tanggal 8 meskipun keluar tetapi keluarnya berbeda. Keluarnya sebagai istihadhah, ya. Tetapi dia mandi sebagai mandi suci. seandainya keluar lagi tidak mengapa karena yang keluarnya adalah darah istihadhah. kemudian salat. Artinya tetap dia menyisihkan masa haidnya dan bersuci ketika dianggap sudah selesai dari masa haidnya kendati pun keluar darah tetapi dengan sifat yang berbeda tentunya ya kemudian dia sholat dan normal kembali melakukan syariat-syariat yang diperintahkan kepadanya riwayatin dalam riwayat yang lain walaih sabil istihadah itu bukan haid itu ya supaya ya wanita tidak salah persepsi ya bedakan sifat-sifatnya tadi dengan mengelumi empat tanda tadi saja kalau bukan berarti istihadah. Fa idza aqbalatil haidatu kalau ternyata datang masa haid, fatruki sholata fiha. Baru kamu tinggalkan salat, baru kamu jangan salat. Kalau kamu tahu itu adalah masa haidmu, fa idza tetapi kalau sudah selesai masa haidnya, faksidi, mandi. Bersuci ya. Yeah. Karena bersucinya wanita dari haid itu dengan mandi hatta yathuhuruna ya, sampai Orang itu tersebut bersuci yaitu mandi ya. kemudian Fagsiri angkit dami wasadli cuci darahmu ya mandi kemudian sholat normal seperti biasa ya hal muhim dalam hadits ini menjelaskan ya bahwasanya hukum haid dengan istihadah berbeda ya kalau haid dia terlarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat ya yaitu di antara hal-hal yang dilarang oleh syariat ya tidak boleh bersenggama ya. suami istri artinya si suami tidak boleh memaksa istrinya yang dalam kondisi haid atau dalam kondisi masa haidnya ya yang kedua seorang wanita yang haid itu ya pun dipersisihkan tidak boleh menyentuh mushaf ya tidak boleh menyentuh mushaf ya kendati pun sama dalam baca mushaf pun dipersisihkan tetapi kendati pun yang roji ya kalau seandainya ada yang berpendapat memegang mushaf dan membaca mushaf tidak mengapa itu pendapat artinya tidak bisa diingkari ya namun sebagian para ulama berpendapat ya, kalau wanita sedang haid tidak boleh menyentuh mushaf tetapi dia menyentuhnya dengan sarung tangan atau dengan kain penghalang yang lain ketika mungkin dia ya ingin memindahkannya atau dia ingin membacanya tetapi yang berpendapat boleh menyentuh mushaf itu adalah syai tentunya tidak ada iskal ya yang boleh membaca itu pun tidak ada iskal ya karena la yang masuhu ilal mutahharun tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan menurut sebagian pendapat para ulama itu adalah malaikat ya bukan manusia tapi yang menyentuh ya kitab tersebut ya yaitu malaikat bukan manusia. Adapun manusia dari sisi bahasa dengan lafadz mutohirin, tetapi malaikat Allah sudah sebutkan dengan lafadz ya, dengan lafadz mutahharun. yang disucikan. Adapun manusia mutohirin yang bersuci itu ada perbedaan dari segi lafadz. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Di aidi safarah ya Bahasanya kitab tersebut biayi di yaitu di tangan tangannya malaikat Taib. yang dimasukkan yaitu di ya, dalam lawahil mahfud demikian pula yang dilarang bagi wanita yang sedang haid yaitu tawaf di baitullah tadi ya tidak boleh tawaf dan juga yang dilarang menurut sebagian pendapat bagi wanita yang haid yaitu tinggal berdiam diri di masjid tetapi kalau dia bisa menjaga darah haidnya tidak berceceran atau tidak menetes, ya, itu tidak mengapa. Ya, karena dalam masalah ini pun terjadi persilangan pendapat antara para ulama tentang wanita haid ya berada di masjid. Ya. Misalkan apa? Ya dia tidak surat, tetapi dia ingin ta'lim, ta ingin belajar. Namun dia haid. Ya, sebagian para ulama berpendapat tidak boleh, sebagian berpendapat boleh selama tidak mengotori, tidak netes, ya ke area masjid tersebut. Sebagian berpendapat dengan ya dalil tentang imratus sauda yang takumu bil masjid. Ya dahulu di zaman Rasulullah ada wanita yang hitam ya yang dia membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membuat tenda di pojok masjid kemudian sebagai istilahnya apa? Ya, tukang bersih-bersih masjid. Ya. Di situ kata ulama tidak disebutkan wanita ini menafus atau tidak ya. Sehingga kalau tidak disebutkan ada kemungkinan wanita itu haid, tetapi apa? Dia bahkan tinggal menetap ya, membuat tenda kecil di masjid. Ya. sehingga menunjukkan bolehnya wanita ya berada di masjid kendati pun dalam kondisi haid selama tidak tadi mengotori taib. Jadi antaranya taala alam biswab. Ya, mungkin kalau ada yang kelewat kita bisa ulang dalam pembahasan berikutnya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله على التفسير الاستاذ tadi bahwa untuk Tayamum itu uh, diperbolehkan untuk menggantikan wudhu ketika tidak ada air. Yeah. Di satu sisi juga tadi disampaikan bahwa uh, orang yang berjunub pun uh, diperbolehkan tayamum uh, ketika tidak menemukan air untuk melaksanakan sholat. Uh, yang saya tanyakan yang pertama, apakah juga uh, ini diberlakukan juga untuk misalnya wanita yang selesai haid? Kemudian ingin melakukan sholat namun tidak menemukan air, apakah itu juga berlaku untuk itu? Kemudian yang kedua, apakah uh, tayamum ini menghilangkan kewajiban menghilangkan hadas, misalnya yang setelah junub atau dari kamar kecil, kemudian dia tayamum? Uh, apakah dengan tayamum itu juga menghilangkan kewajiban menghilangkan hadasnya? Tat? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama. Ya, jadi tayamum ini adalah ya, dari persilangan para ulama yang telah kita sebutkan ya, karena ada yang berpendapat mubihun lil hadas, ada yang berpendapat rafun lil hadas. Ya, yang telah kita sampaikan Maksudnya tayamum adalah menghilangkan hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, dan haid termasuk dari hadas besar. Ya, bedanya hadas kecil itu tidak mewajibkan mandi, tapi cukup dengan wudhu. Sesuatu yang mengharuskan untuk wudhu berarti hadas kecil, dan sesuatu yang mengharuskan mandi itu adalah hadas besar seperti junub, haid, ya itu hadas besar. Namun sama ketika seorang wanita berhenti dari masa haidnya, ya darahnya sudah tidak lagi keluar, ya mengering, ya karena nanti sebagai ulama berpendapat wanita suci itu ya ada yang menilai dengan semata-mata kering tidak keluar lagi ya ternyata tidak mendapati air ya atau dia memang udur dalam menggunakan air tidak bisa tidak boleh ya ada hal-hal dari kesehatan tidak boleh menggunakan air ya maka dia bertayamum ya si wanita itu pun sama seperti orang yang junub tidak mendapati air atau uzur ya berhalangan dari menggunakan air maka dengan dia bertayamum ya dengan itu dia terhukumi suci hanya saja kata ulama nanti ketika mendapati air ya yang utama untuk dia membersihkannya ya, ditambah dengan bersihkannya tapi dengan tayamum tadi sudah teranggap suci sudah terangkat hadasnya berbeda dengan yang terakhir tersebut tadi mandi-mandi yang sifatnya sunnah ya atau yang sifatnya biasa itu tidak terwakili dengan tayamum ya. itu yang pertama tadi yang kedua sudah terwakili ya muhim tayamum itu bagi orang yang tidak mendapati air atau berhalangan dari menggunakan air dan halangan dari menggunakan air banyak aneka ragamnya ya ima penyakit ya atau faktor keamanan misalkan saudara-saudara kita TNI Polri yang sedang perang di Papua ya kalau wudhu dulu ya bahaya umpamanya ya kan ya tayamum saja ya kendati pun mungkin air banyak tapi kalau dia wudhu khawatir di Brondong ya dia tayamu sholat dengan cepat taib, wallahu taala alam bisawab ada pertanyaan dari kolesterol set Bismillah Ustaz, Apakah haid bisa sampai 15 hari Dan apakah mungkin 15 hari tersebut Bisa termasuk istihad? Haid tidak ada batasan Paling sedikit umur Paling banyak umur Demikian pula paling sedikit hari yang ini yang belum kita bahas ya Sama haid pun tidak ada batasan Paling sedikit harinya Paling banyak harinya ya. Hanya saja ghalib keumuman wanita haid itu Selama 6 atau 7 hari Itu keumuman keumuman. Ya. Adapun yang dari keluar keumuman, misalkan tiga hari atau bahkan lebih dari seminggu, sepuluh, lima belas, maka ada ibarah ya, bihoro jedam yang jadi patokan sifat empat darah tadi. Ya. Ketika hari ke-8 kok warnanya sama, berarti tetap dia haid. Ya. Hari 9, 10 sampai hari 15 kok baunya masih seperti baru bau darah haid. Berarti tetap dia dihukumi haid sampai hilang salah satu ciri dari empat tadi. Ya, berubah berpindah. Kalau sudah berpindah dari warnanya sudah memerah, berarti bukan haid lagi. Yaitu yang roji di sini tidak ada batasan sedikit harinya atau banyak harinya. Yang penting dari sifatnya benar-benar diperhatikan di teliti. Insya Allah nanti kita akan terangkan kembali bahwasanya wanita haid itu bisa dengan dua cara ya bisa dengan tamiz atau dengan adah ya kebiasaan dia berapa hari haidnya atau karena tamyiz mampu membedakan tadi seperti wanita yang tidak punya kebiasaan maka dia dituntut untuk tamyiz mampu membedakan tapi kalau sudah punya kebiasaan enam atau tujuh hari gampang sudah berarti di luar kebiasaan itu bukan haid tetapi wanita yang tidak memiliki kebiasaan dia dituntut yang kedua ini tamiz bisa membedakannya. Wallahu taala alam bisawab. Tafadhalu barakallahu fikum.